Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilal Hijrah 1445 di negara Brunei Darussalam disambut dengan penuh kesyukuran dan ketakwaan. Kita ikuti sorotan keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Seri Bangkinah Sultan Haji Hasan Abolkiah Muazzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khaliwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Majlis Sambutan Hilal Hijrah 1445 peringkat negara. Peta Sukacita mengambil peluang menyeru seluruh rakyat dan masyarakat di negara ini untuk sama-sama berganding bahu melaksanakan tanggungjawab masing-masing bagi memelihara kesejahteraan yang kita nikmati tanpa mengira kedudukan, latar belakang dan sebagainya. Kerana walaupun secara zahir keadaan kita berlainan, namun matlamat adalah sama sahaja untuk mempertahankan kesejahteraan negara yang kita cintai ini dengan berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Beta dan keluarga beta dengan amat sukacita mengucapkan selamat tahun baru Hilal Hijrah 1445 kepada seluruh lapisan masyarakat di negara ini. Marilah kita sama-sama berazam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kita mensyukuri memasuki tahun baru. Semoga kita dan negara sentiasa berada dalam inayah dan perlindungan Allah jua. Amin. Bahagian kutipan dan agihan zakat Jabatan Majlis Ugam Islam kini dinaik taraf menjadi Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal di bawah Kementerian Halih Wal Gama. Penaiktarafan tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Seri Bangkinah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, kemarin berlangsung Majlis Perasmian Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal di Kementerian Halih Wal Gama. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Perduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Perduka Haji Awang Osman Menteri Halih Wal Gama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan peralatan komputer dari syarikat Imagine Sendirian Berhad. Usaha negara dalam mengukuhkan ekosistem bagi mendukung pelaksanaan matlamat pembangunan yang berdaya tahan SDGs termasuk usaha pensejajaran SDGs dengan wawasan Brunei 2035 antara yang dikongsikan dalam laporan Voluntary National Review 2023 VNR 2023 semasa Forum Politik Peringkat Tinggi mengenai pembangunan berdaya tahan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat. Pembentangan laporan pencapaian negara Brunei Darussalam disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah juga menekankan penglibatan belia di negara ini terutamanya kenyataan belia SDGs yang menggariskan perspektif serta tindakan sepadu belia dalam menyumbang kepada SDGs.
I'm pleased for the opportunity to share Brunei Darussalam's second voluntary national review. Sebagai langkah ke hadapan, khususnya tindakan pasca VNR, beberapa tindakan diperlukan seperti penyediaan data yang lebih mantap, perkongsian strategik dan mempromosikan lebih banyak tindakan seluruh negara. Secara keseluruhannya, pembentangan tersebut menarik minat negara-negara anggota PBB dan masyarakat sivil yang berhasrat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai usaha negara Brunei Darussalam dan tindakan yang akan diambil bagi mengatasi jurang SDGs bagi mendukung sepenuhnya Agenda 2030 untuk pembangunan yang berdaya tahan. Laporan penuh VNR boleh dimuat turun dari laman sesawang www.sdgbrunei.gov.bn atau hlpf.un.org/2023. Hijrah mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat baginda dalam pertahankan dan mengembangkan kesucian syiar Islam. Peristiwa tersebut bukan sahaja perlu diingati, bahkan erti sebenar hijrah perlu dihidupkan dan diteladani dalam kehidupan agar sentiasa melakukan penghijrahan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Laporannya bersama Muhammad Daud Haji Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Bihim wazidnahum hada. Sinar penghijrahan itu juga dirasai oleh dua keluarga saudara baharu yang merasai penghijrahan itu benar-benar meresap ke dalam jiwa sehingga mereka dapat menunaikan fardu haji dan semasa berada di sana dapat menguatkan lagi keimanan saya mereka. Sudah sampai sana, menangis terus, saya tidak tahu apa, kenapa, tapi saya melihat kecantikan Islam. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Duli Tuan Patik yang membagi peluang untuk mualaf yang tambang kurnia mualaf dan kerajaan Duli Tuan yang membagi kesempatan untuk saya menjajaki di Tanah Suci. Seorang lagi saudara baharu, Dayang Hajah Mariam, mengongsikan mengenai penghijrahan bergelar sebagai seorang Muslim dan semasa menunaikan fardu haji. Istimewa kan Islam, banyak. Sangat minta. Pasal kita nyurang, kalau apa kita minta, ada. Kalau kita percayakan Allah ada, memang ada. Kalau kita sentiasa bersyukur, bersyukur, bertasbih, berselawat, Allah Subhanahu sentiasa Allah kita ni, menolong kita ni, apapun kesusahan kita ni, ada yang kita keluar lah tu. Kita membaca yang doa-doa, mula-mula kita ni nampak di TV saja, Kaabah tu. Tiba-tiba kita datang di sana, tidak akan dapat bayangkan menangis mengalir air mata. Sebagai umat Islam, kita perlu terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta mendalami kefahaman agama Islam untuk kita terus mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perubahan dalam kehidupan daripada sesuatu yang tidak baik kepada yang baik dan daripada yang baik kepada yang lebih baik merupakan makna hijrah yang sebenar. Muhammad Dad Haji Tua untuk Berita RTB. Majlis Perundingan Kampung dan Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Mentiri Kawasan 2 petang kemarin mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-77. Hadirin berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga memimpin bacaan Surah Al-Fatihah. Majlis diserikan dengan tazkirah awal tahun hijrah disampaikan oleh Awang Farizal bin Ali, Kaunselor Penjara dan diselajurkan dengan meraikan kepulangan 6 orang jemaah haji di kawasan RPN 1 dan 2. Majlis diadakan di kediaman pemangku Ketua Kampung Kawasan 2 RPN Kampung Mentiri. Ucapan selamat Hari Keputeraan dirafakkan ke hadapan raja yang disanjung tinggi. Kami dari Puak Kedayan ingin merafakkan sembah ucapan
Selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duri yang maha mulia, Paduka Negeri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-77 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala lanjutkan usia baginda. Dirgahayu ke bawah duri Tuan Patih. Kami Wakil Tatkua Dusun meraih menyempatkan ucapan Selamat Hari Keputeraan ke hadapan ke bawah duri Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Yo ketua petua tahun, semoga kekal karar memerintah negara dengan adil dan saksama. Dirgahayu ke bawah duri Tuan Patih. Kami, Wakil Kot Punur Tutung, Sukar Ninju, ucapan selamat alu keputeraan ke depan majlis, ke bawah duri Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-77 tahun. Dirgahayu ke bawah duri Tuan Patih. Produk-produk kampung dan kegiatan masyarakat daerah Tutong diangkat melalui pakej Destinasi Tutong. Platform tersebut juga dapat mempromosi industri produk tempatan sekaligus mengembangkan lagi industri pelancongan di negara ini. Antara pakej pilihan kepada pakej pendidikan yang diperkenalkan oleh Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong ialah pakej City Tour dan Experience Tutong Culture. Dua pakej pendidikan tersebut mendapat permintaan pelancong dalam negara termasuk lawatan dari beberapa buah institusi pendidikan di negara ini. Pakej pendidikan yang ditawarkan termasuk melihat secara dekat kesenian dan kebudayaan puak-puak di daerah Tutong. Selain itu, pertukangan kraftangan, penghasilan produk minyak wangi serta pembuatan coklat. Ini adalah satu kekuatan yang ditawarkan di dalam pakej ini. Yang mana daerah Tutong juga mempunyai banyak tempat-tempat yang menarik. Dan selain daripada itu juga terdapat cottage industri di bawah pengusaha 1K1P yang boleh dijadikan sebagai pakej lawatan yang menarik untuk para pelajar. Melalui lawatan, para pelajar dapat menimba pengalaman baru dan pendedahan kepada produk-produk tempatan, keindahan khazanah warisan budaya bangsa di samping menjelajah tempat-tempat menarik di daerah ini. Ia secara langsung dapat membantu sosioekonomi masyarakat setempat. Persembahan daripada puak dusun, jadi di sana mereka dapat mengenal secara berpakaian alat-alat muzik yang dihasilkan melalui kayu-kayu yang tertentu. Kemudian mereka dapat nyorang mengagap ke tempat-tempat yang menarik. It's a good exposure for students outside their education program, and this package is really great for students to learn closely to a local's product. Even more that students can bring their family members to visit place of attraction in Tutong. Kontingen Sekolah Sukan Negara Brunei Darussalam seramai 11 orang akan menyertai Thailand Sports School Games ke-24 yang akan berlangsung sehingga 26 Julai ini. Kontingen berlepas meninggalkan negara petang kemarin. Berada di lapangan terbang terbangsa Brunei untuk mengucapkan selamat berlayar Dayang Hajah Nur Aisyah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengetua sekolah sukan. Kontingen terdiri daripada 4 atlet pencak silat dan 3 atlet karate. Kontingen diketuai oleh Awang Muhammad Helmi bin Panjang, guru kanan sukan dari sekolah sukan selaku chef de mission. Penyertaan antara lain bertujuan sebagai satu landasan untuk menguji prestasi atlet pelajar tempatan.